Oke guys, kita hari ini mau masak udang pucuk ubi. Bukan udang pucuk jadi ubi. Jadi apa? Kita mau bikin gulai. Bahan-bahannya ada kentang, ada udang atau otak udang. Ini ada cubi, ada juga daun segala daun. Kalau bahasa Indonesia-nya apa itu namanya? Yang mana? Ini. Tuh, iya. Singkong daun. Oh, bukan ya, daun singkong. Bercanda, guys. Mau kemana? Oke, okay, guys. Ini, oh iya, guys. Oke, okay, guys. Ini apa-apa aja alatnya ini, guys. Nama-namanya, guys. Oke, okay, guys. Di dalamnya ini aja. Apa aja di dalamnya? Kita buka dulu, guys. Sabar, guys. Oh. Guys. Ada kunyit, tahu kunyit kan, guys? Kencur. Ada jahe, kalau bahasa Minangnya sepade. Ada daun jeruk. Ada lengkuas. Kalau bahasa Minangnya apa, guys? Lengkue. Ini cerai. Ini daun kunyitnya. Ini daun apa namanya? Daun salam. Oh, iya. Salam dulu. Daun salam. Bukan Cinta. Daunnya salam. Daun salam. Salam daun. Udah guys, kami memasak dan silakan jangan lupa di-subscribe, di-like video kami ya, guys. Sabar, guys. Oke, okay guys, kita masak. Itu ada apa namanya, ada kompor, ada santan. Kami mau bikin rendang kucing, guys. Iya, guys, ini mau kita rendang kucingnya, guys. Kucingnya lagi hamil, guys. Pertama masukkan santan, kita tambah air ya, guys. Kalau mau cari apa? Promosikan aku juga. Hah? Cari ibu rumah tangga yang baik. Oke, okay guys, kalau mau cari ibu rumah tangga yang baik, pilihlah ini. Pilih nomor 2. Guys, sekalian kampanye kita, guys. Sekarang kan udah minggu tenang, guys. 3 hari lagi pilpres. Dayo, guys. Oh ya, mau guys. Itu apa aja bumbunya itu? Di dalam ini ada kunyitnya, ada bawang putihnya, bawang merah, ada jahenya juga, dan yang ini cabai pedas. Itu cabai apa namanya, guys? Cabe-cabean. Bukan. Cabean. Ngomonglah, guys. Sabar, guys. Ini masukkan ini bahan-bahannya, bahan-bahannya. Tapi enggak usah semua karena ini kebanyakan, guys. Nanti enggak enak. Ini kita masakan Padang atau masakan apa namanya? Masakan Betawi. Ini kita bersih masakan Padang ya, guys. Soalnya yang masak orang Padang. Ini kalau rapat diketok-ketok ya, guys. Biar apa diketok-ketok? Biar meresap. Itu namanya dipotong, bukan diketok-ketok. Ya sabar, belum diketok. Ketok kayak gini, guys. Itu kok ujungnya? Pangkalnya itulah bikin. Gak apa-apa, guys. Cuma ujungnya.
peralatannya seadanya aja guys. Yang penting cita rasanya ya guys. Aisyee. Kita ikat guys. Kasih itu yang satu itu enggak masuk. Udah. Ini. Jangan semuanya lah. Kenapa aku enggak semua? Emang harus sih ini dapat semuanya ya. Hah? Oke, bumbu-bumbu apa? Daun. Hai Kak Ratnasari Dewi, kakakku tercinta. Adik lagi mas- Oke guys, kentangnya udah siap dicuci, daun ubinya juga udah siap dicuci. Baru ini apa namanya udangnya udah cuci. Ini yang masak otak-otak udang. Hai guys, kami mau masak lagi otak udang. Yang mau silakan di order. Order? Oke, seterusnya udah bagus tuh. Masa kayak gitu? Enggak apa-apa. Enak aja mau orang dipotong-potong satu-satu. Gimana sih, guys? Tapi itunya. Oke, guys, rupanya salah teknis aku, guys. Dimana-mana enggak ada orang langsung pakai ini, guys. Oh, iya. Jangan apa? Ditiru ya, guys. Jangan ditiru, guys. Enggak baik untuk kesehatan, guys. Itunya enak tuh cara ininya. Ini dasar. Atu-atu. Maaf guys, atu-atu guys. Aku dibilangnya atu-atu guys. Udah nanti kalau enggak terasa udah tambah lagi, takutin aku kayak kemarin tuh. Pas daya aja. Bawangnya banyak tadi tuh. Udah, bawang gue koyak-koyak kan di bawang. Tenang aja deh. Adekmu ini, kan kelenting-kelenting. Kalau enggak mau, kalau mau banyak yang lebih dingin tuh, tik, apa tumbuh itu cara? Kulkasnya masukkan dalam apanya? Galonnya. Bukan galonnya, itu yang apa namanya? Bor. Cerek. Cerek. Nah, guys, cuci, guys. Iya, jadi gua bantu sini. Nah, guys. Sibuk, guys. Enak kali ini, guys. Cuci-cuci. Udah masuk itu. Daun limau nih. Daun limau enggak ada maksudnya. Ada, aku masukkan satu, kok enak kalau terlalu banyak. Tadi dibilang. Woi, mau lagi buat video kok malah berembuk kayak mandul. Nanti dipotong. Channel kita di komen orang netizen. Sama. Rasa di hotel kami masak, guys. Ada cumi. Rasa di jurusin gitu, guys. Peralatannya sederhana guys, apa yang ada aja guys, nggak berlebihan. Yang penting cita rasanya nggak mendua guys. Coba. Eh maunya ada jengkol biar enak ya kan. Guys ini kentang ya guys, kentang. Ada dua jengkolnya. Hah? Iya Allah, hidup yang berdua ini memang udah cocok kali lah, kalian nikah aja lah lagi. Jurakan jengkol, benar-benar jengkol. Masukkan kentangnya guys, biar masak, nanti takutnya aduh, lepas, jangan, ini kesuakan jangan, oke guys, ada terjadi insiden yang tak diinginkan guys. Iya, kami kayaknya mau nyate itu. Kucingnya mau ikut pula dia. Eh, mengganggu dia guys. Celana awak guys. Gak tau, nanti udah merah-merah aja nih guys. Mas buka celana kan. Nanti kalau ini udangnya kapan dimasukkan guys? Nanti lah guys, bentar lagi. Sabar ya guys. Masukkannya secara bertahap. Pertama kita masukkan dulu cuudinya, kemudian masukkan kentang. Terakhir nanti kita masukkan udangnya ya guys. Oke.
Inilah koki kita guys, namanya Zara Firma. Seimut dia guys. Oke guys, masakan kita udah hampir matang guys. Iya guys, ini udang-udangnya tadi guys. Udangnya udah masuk guys, lupa rekam tadi guys. Ini cabut. Tapi belum kasih garam. Oke guys, kita masukkan garam dapurnya guys. Jangan banyak kali garamnya guys, nanti dikira orang pengen kuasi. Nikah. Pengen cepat nikah nanti guys. Aku emang mau pengen cepat nikah guys. Oh dia mau pengen cepat nikah guys. Hanya belum ada orang yang mau serius sama dia guys. Kasihan kali hidupnya guys. Kok gitu? Siapa yang berminat silakan aja dihubungi ya guys ya guys. Nanti tertera di bawah. Nanti nomor handphonenya dikasih di bawah, nomor WA-nya guys. Oke guys, dia mau nyobain guys. Kayak gitu aja dia cara nyobain guys. Jorok kan guys. Jangan ditiru ya guys. Belum lagi masak, belum cari terasa minyak. Ini namanya Yulis Warni guys. Cak, siapa penonton dulu? Enggak mau dia guys, malu dia guys. Sosok malu, malu-malu kucing guys. Oke okay, guys, hampir. Udah masak masakan kita. Udah enak weh. Enak kali. Kali enak. Oke okay, guys, in video terbaru jika Anda menyukai siaran kami. Thank you, terima kasih. Bye. Asyik. Oke, inilah hasil masakan kita hari ini. Kita sekarang mau makan lagi. Cuman gulai kentang sama udang sama pucuk ubi aja. Oke, sekian dari kami. Masaknya weh, tunjukkanlah kayak mananya. Ini juru masaknya, namanya Firma Zara. Ini asisten kokinya, namanya Yulis.